mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-1, mengalahkan Juventus di final Piala Super Cup Italia. Lazio sepertinya menjadi penantang serius peraih Scudetto musim ini. Ya, setelah era emas Lazio di tahun 2002, mereka memang tak pernah benar-benar menjadi tim yang diperhitungkan. Lazio sepertinya ingin mengulanginya kembali, dan di tahun 2020 mereka membuktikan. Dan inilah kisah si underdog Italia, SS Lazio. Di awal musim 2019-2020, tak ada banyak orang yang menduga bahwa Lazio bakal menjadi tim yang seperti saat ini. Mereka terus tampil konsisten hingga berada di pertarungan jalur Scudetto. Ya, di tengah duel antara Juventus dan Inter Milan yang memiliki ambisi besar, Lazio memang muncul dengan segudang kemampuan. Perlu diingat bahwa Lazio telah memulai membangun era kejayaan dalam beberapa musim belakangan. Lazio memang menjadi kuda hitam Serie A dalam beberapa musim terakhir dengan konsisten berada di jalur perebutan tiket Eropa. Sinyal Lazio membangun kembali era kejayaan Scudetto 2000 mulai terasa sejak ditangani Simone Inzaghi. Ya, kala itu adik dari Filippo Inzaghi itu mulai menangani Lazio sejak 2016 dan tak menunggu lama untuk Lazio mulai berkelimang dengan gelar. Ya, bersama Simone Inzaghi, tercatat Lazio telah meraih 2 trofi Supercoppa dan 1 trofi Coppa Italia bagi tim Lazio. Meski belum menyentuh trofi Scudetto, tapi progres yang diperlihatkan oleh Simeone bersama Lazio patut bikin was-was klub manapun. Juventus pun sudah harus kehilangan satu trofi oleh Lazio, tak kalah-kalah 1-3 di final Piala Super Cup Italia. Mereka juga kalah di putaran pertama Serie A musim ini dengan skor yang sama 1-3. Sementara itu Inter Milan baru saja tersandung usai dikalahkan Lazio dengan skor 2-1. Lazzari, who is onside. What a moment! Manuel Lazzari to Szczęsny again! Caicedo! Ya, Juventus dan Inter yang disebut-sebut sebagai kandidat utama peraih Scudetto musim ini nampaknya patut berpikir ulang bahwa mereka bukan salah dari dua pemburu Scudetto saat ini. Lazio adalah tim ketiga kandidat peraih Scudetto dan mereka sangat wajib mewaspadainya. Soccer mencatat, Lazio adalah tim tertajam kedua dengan 56 gol sampai pekan ke-24. Sementara lini pertahanan mereka adalah yang terbaik di Serie A dengan 21 gol. Jumlah 56 poin Lazio juga hanya terpisahkan 1 poin dengan Juventus yang memiliki nilai sama 57 poin di posisi pertama. Dan jika Juventus dan Inter tidak meningkatkan level kewaspadaan, Lazio sangat bisa membuat kejutan dengan meraih Scudetto musim ini. Mereka adalah tim yang punya sejarah melakukan itu. Juventus seharusnya sangat paham ini karena mereka lah yang menjadi korbannya.